Tentang kasus perbuatan cabul terhadap anak dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hari kemudian tanggal kejadian sekitar bulan Maret sekitar jam 9 pagi. Kemudian TKP kamar mandi di daerah Pademangan Timur, Jakarta Utara. Tersangka TS umur 54 tahun, korban KO 7 tahun 5 bulan ini dalam keadaan meninggal. Kemudian pelapor Kur 45 tahun nenek korban. Kemudian saksi EW 24 tahun ibu korban. Kemudian barang bukti visum dari Rumah Sakit Kramat Jati, kemudian hasil pemeriksaan forensik Rumah Sakit Persahabatan. Kronologi kejadian. Pada hari Senin tanggal 22 Maret sekitar pukul 9.2021, korban mengalami kejang-kejang di TKP, lalu korban dan saksi yang merupakan nenek dan ibu korban serta tetangganya langsung membawa korban ke rumah sakit, lalu dirujuk ke rumah sakit Pademangan karena peralatan medis kurang memadai, dan dirujuk kembali ke rumah sakit Persahabatan pada pukul 19, 10 jam kemudian setelah dilakukan perawatan. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 4.30 korban meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 30 Maret tersebut pihak Rumah Sakit Persahabatan menghubungi piket reskrim karena ditemukan ada dugaan perbuatan pidana atas diri korban. Karena sebenarnya pihak rumah sakit itu sudah diminta untuk mengeluarkan jenazah korban, tetapi tidak diizinkan karena ada dugaan terjadi tindak pidana. Kemudian piket reskrim berkoordinasi dengan seluruh anggota yang di sini, PPA dan Satreskrim serta unit reskrim di Pademangan menuju ke rumah sakit Persahabatan untuk melakukan pengecekan terhadap korban. Kemudian kan PPA dan kan Reskrim Pademangan kami buat laporan polisi, kemudian mengurus visum jenazah dan mengamankan pelaku.